Jika si Khairul Huda tadi meminta tepuk tangan kepada para penonton, tapi jika saya berbeda, saya hanya meminta doa kepada kalian semua agar saya jadi juara. Yang terhormat bapak-bapak pimpinan pesantren modern Darul Hijrah Al-Madaniyah, yang terhormat dewan juri yang arif dan bijaksana, tapi dengan saya enggak usah arif dan bijaksana, cukup kalian jadikan saya jadi yang pertama, tapi jangan pernah jadikan saya yang kedua, tapi jangan pernah jadikan saya yang kedua, karena sesempurna-sempurnanya orang kedua tidak akan pernah sesempurna orang pertama. Yang terhormat dewan guru, ustaz dan ustazah pondok modern Darul Hijrah Al-Madaniyah, yang terhormat orang tua kami yang turut hadir pada hari yang berbahagia ini, dan santriwan dan santriwati yang saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wa ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah memberi kita nikmat, beribu-ribu nikmat, dari nikmat yang terkecil hingga nikmat yang terbesar. Allah telah menciptakan langit tanpa tiang, menciptakan bumi tanpa tali gantungan, dan yang mana oleh Allah telah menciptakan ada yang hitam, ada yang putih, dan ada juga yang tampan. Jikalau putih seperti bidadari, jikalau hitam seperti tokma, jikalau tampan seperti saya, na'udzubillah min zalik. Dan tak pernah lupa kita hadirkan sang padang pasir yang berdandan tanpa menggunakan pasir dan minum kopi tanpa menggunakan gula pasir. Beliau biksu bukan dari Cina, beliau Lesnar bukan dari Amerika, beliau bukan Sahrukan yang acah-acah dari India, tapi beliau adalah Habibullah, putra Abdullah, buah Siti Aminah yang lahir di kota Mekah pada tahun Gajah, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan kepada zaman yang penuh ilmu pengetahuan, dari zaman kegelapan kepada zaman yang terang benderang. Beliau telah membawa kita dari zaman Siti Fatimah kepada zaman Siti Badriyah, dari zaman makan kurma kepada zaman makan pizza, dari zaman naik unta kepada zaman naik Avanza Innova. Saudara-saudaraku, berdirinya saya di sini bukan sembarang berdiri, bukan hanya untuk memamerkan diri, bukan hanya untuk memamerkan ketegapan dan ketampanan saya ini, tapi berdirinya saya di sini untuk mengisi acara pada hari yang berbahagia ini. Dan perkenalkan, nama saya Aldi Pari. Dewan hakim yang saya muliakan dan hadirin sekalian yang saya banggakan, sudah menjadi fakta dalam sejarah nasional bahwasannya kemerdekaan yang kita miliki kini direbut oleh para penjajah, namun berkat para pejuang-pejuang muslim yang mampu merebutnya kembali, yang dipimpin oleh berbagai kalangan seperti ustadz, kiai, dan tokoh-tokoh agama lainnya. Semua yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk memenuhi panggilan ibu pertiwi, namun panggilan suci yang berasal dari ketauhidan dan keimanan. Dan sifat nasionalisme yang mereka berikan terhadap Indonesia ini, saudara-saudaraku, akhirnya membuahkan hasil. Hasil apa? Hasil kita dapat merasakan indahnya kemerdekaan yang saat ini kita rasakan. Oleh karena itu, izin pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah serahan yang berjudul Nasionalisme dalam Konsep Islam, yang berdasarkan dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika terdapat suatu perbedaan di antara kalian, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih utama akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Saudara-saudaraku yang berbahagia, ayat ini adalah perintah bagi orang-orang yang beriman agar hidup berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan syariat Islam, bukan sesuai dengan kehendak kita sendiri, bukan sesuai dengan kemauan kita sendiri. Karena kita masyarakat yang memiliki sifat nasionalisme dan memiliki harga diri yang tinggi, bukan masyarakat yang seharga dengan sendal swalo, yang mana ketika dibayar 10.000 langsung mau ini, mau itu, pilih ini, pilih itu. Tapi ketika dibayar, kita diinjak-injak, saudara-saudaraku, bagaikan sendal yang tidak ada. Pergi ke sini, pergi ke situ, demi ini, demi itu. Dan dia kenapa bisa bingung hidupnya bisa menjadi begini, dan mengapa hidupnya bisa menjadi begitu. Maka jika sudah terjadi seperti ini, akan banyak orang-orang bingung ke tengah jalan dan menyebabkan permusuhan. Akan banyak dari antara kita yang awalnya saling kenal menjadi tak kenal. Akan banyak dari antara kita yang awalnya bersatu menjadi berseteru. Maka oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang memiliki sifat nasionalisme, kita harus mempersatukan, kita harus membangkitkan kesadaran kita, kita harus bersatu bersama menguatkan negara kita. Karena apa? Kita sekarang sedang terjajah dan akan sengsara lama-kelamaan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, jika sebuah negeri dibangun atas dasar syariat Islam dan syariat Islam ditegakkan di setiap lininya, maka wajib hukumnya bagi seorang muslim untuk membela peperangan di negeri tersebut. Namun saudara-saudaraku, jika negeri tersebut tidak dibangun atas dasar syariat Islam melainkan atas dasar kekufuran, maka haram hukumnya untuk membela peperangan di negeri tersebut. Karena peperangan yang bukan di jalan Allah adalah di jalan yang tohut. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, secara tidak langsung kita sekarang sedang terjajah, walau bukan secara fisik melainkan secara ekonomi, intelektual, budaya, mengikis peradaban, melemahkan keyakinan dan memupuk perpecahan dengan segala propaganda yang dikeluarkan. Dan seperti inilah nanti tampak dari penderitaan. Maka jika sudah terjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan terhadap bangsa ini? Apa yang harus kita lakukan terhadap agama ini? Apa yang harus kita perbuat, saudara-saudaraku? Sebagai jawabannya, mari kita merenungkan firman Allah dalam Quran Surah Al-Hujurah ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran Surah Al-Hujurah ayat 10. Dewan Hakim yang saya muliakan dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata ikhwatun menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab adalah persaudaraan yang terjalin sesama muslim itu adalah persaudaraan yang berganda. Yang pertama atas dasar keimanan, yang kedua atas dasar keturunan. Maka berdasarkan penjelasan ini, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk saling berpecah belah sesama kita. Oleh karena itu, mari kita membangkitkan kesadaran. Mari kita menghilangkan perpecahan. Mari kita menghilangkan permusuhan agar bangsa dan agama kita mendapat kemajuan dan masyarakat kita hidup makmur dan sejahtera.
Baiklah saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari untaian tadi dapat saya mengambil kesimpulan bahwasannya dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki sifat nasionalisme, kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi. Yang artinya apa? Tidak ada perpecahan, tidak ada saling bermusuh-musuhan, tidak ada saling membeda-bedakan, namun saling mengisi kekurangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka dengan demikianlah bangsa kita dapat maju, masyarakat kita dapat sejahtera dan makmur. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya menutup ceramah saya ingin menyampaikan sebuah pesan dari Insinyur Soekarno. Ia berkata, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, jika kalian beragama Kristen, jangan sampai menjadi orang Yahudi. Jika kalian beragama Islam, jangan sampai menjadi orang Arab. Jika kalian beragama Hindu, jangan sampai menjadi orang India. Tetapi tetaplah menjadi orang Nusantara yang memiliki 1000 budaya dan bahasa. Dan perjuanganku akan lebih mudah karena melawan penjajah. Maka perjuangan kalian tentu lebih susah karena melawan bangsa sendiri. Maka berdasarkan pesan Insinyur Soekarno tadi, ia memesankan kepada kita untuk mempererat persatuan, kesatuan dan kebersamaan kita, agar negara kita tidak terpecah, agama kita tidak terbelah, dan karena itu masyarakat kita dapat makmur dan sejahtera. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang nasionalisme dalam konsep Islam. Bila ada salah mohon dipermaklumkan, karena saya masih berada dalam tahap pembelajaran. Ya. Jikalau benar pun datangnya dari Allah, jikalau salah pun datangnya dari diri saya sendiri. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.